apanya? Tadi malam. Naikin dikit. Ya sebenarnya ini kalau apanya? Tadi malam. Naikin dikit. Ya sebenarnya ini kalau misalnya pendapat saya pribadi ya di sini sebagai sepupu ya. Aduh, seharusnya janganlah ada kayak gitu-gitu menurut saya, gitu kan? Karena kita di sini sebagai keluarga ya, itu mensupport dia, itu istilahnya dia butuh apa, sebisa mungkin kita hadir. Dia butuh teman ngobrol, kita hadir, kita bercandain. Kita di sini sebagai keluarga berusaha sebisa mungkin untuk dia melupakan, bukan melupakan apa ya, melupakan kesedihannya, gitu kan? Makanya kemarin ketika dia sudah mulai nyanyi lagi di supporter. Ketika dia sudah mulai nyanyi lagi sama Ronald Kitty, jadi kita keluarga semua di sini senang. Karena apa? Dalam posisi seperti ini kan nggak bisa orang terpuruk terus. Yep. Iya kan? Orang harus bangkit. Life must go on. Kita di sini sebagai keluarga ngasih support. Iya. Karena kita lihat semalam itu agak sedikit gimana gitu. Gitu. Sebenarnya harapan kita di sini, harapan saya pribadi juga gitu ya. Iya sebisa mungkin. Bunga butuh support bukan dari keluarga aja. Bunga butuh support dari teman-teman, dari saudara. Bahkan mungkin bisa dibilang gak lebay dari seluruh rakyat Indonesia. Karena memang selama ini dia menghibur kita semua gitu. Jadi kita butuh di sini ya, kalau bisa jangan dibikin sedih lagi deh. Kasihan, udah cukup. Kita di sini bantu dia untuk dia bisa ngelangkah dan dia segera melupakan kesedihannya. Gitu. Dia bisa ceria lagi. Merasa selalu dieksploitasi mas bagi saudara. Kasus ini apa namanya duka yang dialami kaumnya gimana ya namanya Bunga itu kan ya sosok yang dikenal ya kita nggak bisa juga untuk memaksakan untuk wah pokoknya nih nggak boleh diberitain apa gimana kan nggak mungkin gitu kan ya cuman saya di sini pribadi meminta dengan sangat lah sama semua teman-teman ya media juga tanpa bermaksud untuk menyudutkan atau menyalahkan siapapun. Ayo deh kita bantu Uni Bunga sama-sama supaya dia bangkit lagi. Kemarin tuh alhamdulillah wah kita keluarga senang banget. Alhamdulillah ya Allah akhirnya dia mau nyanyi lagi gitu. Dia mau keluar lagi, dia mau melihat dunia lagi gitu setelah dia lumayan down sekali gitu kan. Bisa dibayangin lah kalau di posisi dia seperti apa gitu kan. Kita udah senang-senang gitu. Jadi saya mohon di sini sebagai keluarga, sebagai secara pribadi juga teman-teman semua kita bantulah gitu. Kita bantu Bunga untuk bisa kuat lagi. Gitu. Oke, kondisi kaumnya sendiri yang sebagai keluarga saudara apa? Ada perubahan apa? Iya, kemarin itu dia sudah lumayan oke kok, udah lumayan kuat kok. Makanya dia bisa memutuskan untuk oke deh, gue profesional, gue nyanyi lagi. Gitu karena dia sendiri pun sudah mau melangkah sebenarnya gitu makanya seperti yang saya bilang tadi juga ayo deh kita bantu gitu dia udah mau melangkah kok jadi kita bantu dia untuk melupakan kesedihannya kita bantu dia untuk supaya dia bisa menghibur kita semua lagi tanpa harus bersedih-sedih lagi gitu. Kaitan sendiri support apa sih yang kaitan berikan ya kita di sini sebagai keluarga nggak bisa supportnya gimana yang namanya keluarga apalagi sih kalau bukan bisa sebisa mungkin hadir ya kan yang dibutuhkan oleh keluarga itu adalah kehadiran gitu bukan apa-apa ya bisa dibilang Bunga itu butuh teman ketawa teman bercanda ya kan ya kita sebagai sahabat sebagai keluarganya sebisa mungkin ya kita kasih itu kita ajak ngobrol kita ajak bercanda kita ajak ketawa gitu kita buat dia bisa move on.